Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, saya Andi Suyetno, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Semarang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Pada koneksi antar materi modul 1.2 ini, calon guru penggerak ditantang untuk melakukan refleksi menggunakan model 4P yang sudah dipaparkan dalam eksplorasi konsep. Adapun tahapan dari refleksi 4P itu meliputi 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, 4. Penerapan. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1, yang pertama, murid bukanlah kertas kosong, namun kertas yang sudah ada tulisan samar. Guru bertugas menebalkan tulisan samar tersebut menjadi tulisan yang jelas dengan cara menuntun murid. Yang kedua, menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, bukan sesuai kehendak guru. Nomor tiga, tujuan pendidikan adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tinggi. Sedangkan momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2, yang pertama, cara kerja otak, yaitu sistem berpikir cepat, aksi, reaksi, dan sistem berpikir lambat, aksi, reaksi, dan respon. Yang kedua, tahap tumbuh kembang anak, wiraga, wirama, Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak. Guru penggerak, untuk bisa memahami dan menjiwai nilai-nilai dari seorang guru penggerak itu, guru penggerak diharapkan untuk memimpin dan mengelola perubahan. Sebagai pemimpin perubahan, guru penggerak diharapkan mulai berlatih dan mengadopsi kebiasaan berpikir sistem sebagai pendekatan holistis yang berfokus pada bagaimana bagian-bagian penyusun sebuah ekosistem pendidikan saling terikat dan bagaimana bagian-bagian tersebut dari waktu ke waktu bekerja secara simultan dalam konteks lain atau sistem lain yang lebih besar. Nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Sedangkan peran guru penggerak, di masa mendatang, guru penggerak diharapkan dapat memainkan peran-peran memimpin perubahan dalam ekosistem pendidikannya. Kepemimpinan seorang guru tentunya akan lebih maksimal jika memiliki keterampilan ataupun kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Ada 5 peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktis. Keterkaitan modul 1.1 dan modul 1.2 adalah, pada modul 1.1, saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memberikan pemahaman bahwa sejatinya mendidik adalah menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Hal ini sangat terkait dengan modul 1.2 mengenai peran dan nilai guru, yakni guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, perasaan. Momentum saat saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai filosofi pendidikan pada modul 1.1, saya merasa bagaikan orang yang baru terbangun dari tidur panjang yang kemudian saya mencoba untuk menggerakkan tubuh saya untuk bangkit dan berdiri. Dan ketika saya memahami nilai dan peran guru pada modul 1.2, saya bagikan menemukan kembali jiwa keguruan saya. Lalu saya berkomitmen pada diri saya sendiri untuk terus menggali potensi terbaik yang saya miliki sebagai seorang guru. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum memahami modul 1.1 dan 1.2, saya sering menganggap bahwa tugas guru adalah menyampaikan materi pembelajaran sesuai standar pembelajaran yang ditetapkan. Sehingga para murid saya dorong untuk mencapai nilai akademis yang dipersyaratkan. Saya juga berpikir bahwa semua murid akan mampu saya didik sesuai ekspektasi yang saya tetapkan tanpa melihat kodrat alam dan kodrat zaman yang telah ada di dalam diri murid. Namun,
Setelah memahami modul 1.1 dan modul 1.2, saya menyadari bahwa sejatinya tugas guru adalah menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan untuk mencapai hal tersebut, saya akan mengasah 5 nilai seorang guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, saya juga harus belajar menjadi guru yang berperan sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktis. 4, penerapan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah yang pertama, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di mana murid sebagai subjek pembelajaran. Itu adalah langkah konkret berpihak pada murid. Yang kedua, mengikuti pelatihan dan mengasah skill secara mandiri. Itu merupakan langkah konkret dari nilai mandiri. Yang ketiga, bekerja sama dengan pihak lain, baik internal maupun eksternal sekolah. Dan itu merupakan langkah konkret dari kolaborasi. Yang keempat, berpikir terbuka dan menerima masukan dari berbagai macam pihak. Itu merupakan langkah konkret dari reflektif. Dan yang kelima, menciptakan dan mengembangkan hal-hal baru. Dan itu merupakan langkah konkret dari inovatif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.2. Semoga bermanfaat. Saya Andi Suyetno, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.